juga Ruby. Dan di tim merah ada seorang Franco, ada Harit, ada Yin, ada Brody, ada Leomord. Dan VIP untuk kali ini, di match ini ada seorang Bang... Ntar deh aku VIP satu hari. Kayak Bang Din udah enggak? Ntar deh aku VIP satu hari. Wah, makasih Bang Binfa. Sehat selalu merezeki, Bang. Sarang Beo. Terus ini siapa nih? Ntar abang Bang Sengku, invite ya? Aku ya, Bang. Ntar abang invite aku ya? Iya, tenang aja. Nanti aku invite ya. Lihat Welcome saja dulu. To Mobile Legends. Kita lihat setup, semoga aja tidak ada yang AFK. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Yeh, katanya mau main Resident Evil. Parah banget. Aku juga pengen main game-game gitu sih, tapi enggak tahu ada yang nonton apa enggak ya. Ada yang nonton atau pilihannya gini, ada yang nonton atau enggak, ditambah ada yang nyawer apa enggak. Itu loh pilihannya. Lakukan saja seperti yang setup dia saja, kawan-kawan. Sudah mulai kembali lagi, apa yang berbahaya? Soalnya aku bagikan putri dulu buat ponakan. Iya, iya, siap Bang Binbah, santuy. Santuy ya Bangku. Masih ada besok, Bang. Masih ada besok, siap. Lakukan saja sepertinya kembali lagi setup nampaknya, kawan-kawan. Cover tapi lihat. Sudah mulai kembali lagi nampaknya di sini, kawan-kawan. First ball diamankan oleh tim biru, tapi lihat sejarah. Sudah mulai kembali lagi. Nampaknya berbahaya, sudah mulai direkam. Tapi lihat kembali, rupanya Bang seorang Gitterate. Dapatnya mula di sini kawan-kawan, berbahaya sekali. Oh my god, Bang Gosu sudah mulai datang dengan menggunakan dia punya rupanya Franco-nya. Kembali lagi diambil nampaknya sana cover, tapi lihat. Oh no, Iron Dome tidak connect. Datang saja kembali lagi rupanya Bang Sengku dengan menggunakan Selena-nya. Nampaknya di sini kawan-kawan sangat berbahaya sekali, berusaha untuk kembali lagi tapi lihat. Oh no, berbahaya kawan di cover tapi lihat. Nah ternyata no, ambil saja. Main game gitu. Oh Bang, dulu main game gitu. Oke, nanti aku coba ya pakai emulator ada. Emulator aku apa ya? Gak tau emulator aku main game apa ya. Tapi kalau emulator jadi gak bisa lihat. Kalau emulator aku gak bisa lihat layar. Halo Bang Salu. Halo Kakak Vita, selamat datang. Halo Kalia juga, welcome, welcome. BG ikut. Silakan, silakan yang mau ikut yuk. Dari tadi ini udah ada yang diulang-ulang lagi terus. Sepi soalnya. Rekam saja saudara, kembali lagi nampaknya Jet Serati. Kembali lagi nampaknya berbahaya kawan-kawan di cover. Tapi lihat, nampaknya sudah mulai kembali lagi set up. Dan ternyata di sana kawan-kawan, seorang Bang Sengku pun menanti seorang jawaban, tapi lihat nampaknya agak sulit. Sudah mulai kembali lagi, sampahnya sudah mulai. Lihat aja di arah top lane rupanya pergerakan seorang Gosu dengan seorang di sana, Bang Dude, Zeke Dude. Datang lagi rupanya Bang Zeke Dude, selamat datang kembali Bang Zeke Dude yang baru kelihatan. Sudah mulai kembali setup nampaknya berbahaya kawan-kawan di kawasan ini, sangat indahnya. Tapi ternyata kawan-kawan nampaknya seorang Joy di sana tidak mau diam saja. Seorang Chris terlihat, tapi kembali lagi nampaknya diambil, tapi lihat saja terkena air hook rupanya sini. Arrow pun kembali kepada seorang Gosu. Tapi lihat Elektro Final Miss, siapa yang ngasih dua orang rupanya sana, lihat saja. Oh my god, semakin ada yang sudah mulai menggunakan ember rupanya. Ah, sana rupanya pergunakan rupanya dia menggunakan berubinya sangat-sangat lumayan bagus. Tapi di sini Bang Andika, yang kita tahu rupanya sudah lama juga jarang main. Tapi di sini Bang Andika selamat datang kembali lagi. Datang saja kawan-kawan di kamar, tapi lihat agak sulit. Datang saja. Begitu sangat indahnya kawan-kawan di cover dan ternyata sudah sangat terbiasa. Tapi lihat pergerakannya sudah mulai berbeda. Kabar-kabar sudah kira tuh. Siapa tuh rame Bang? Oh ya gitu. Iya, aku pengennya gitu. Pengen banget kayak gitu. Tapi kan di channel sono, di channel yang merah tuh Bapak Sal Gaming. Tahunya kawan-kawan seperti itu, kembali lagi. Oh no, berbahaya sekali diambil, tapi lihat masih ada Diamond Force. Lakukan saja, di setup kembali lagi, rumah disini kawan-kawan namanya Amar bang, terjepit. Nampaknya itulah yang paling sakit ketika kamu menggunakan skill yang tadi terjepit, yang salah kita pilih kawan-kawan namanya berbahaya sekali. Lakukan saja Bang Zubaki Naruto, datang saya kembali lagi, nampaknya di cover. Tapi lihat sama-sama berbahaya kawan-kawan. Rindah aja gak ada penonton pas awal live stream, rame banget. Iya, lakukan saja sepertinya kembali lagi, tapi lihat pergerakannya pun sudah mulai sangat berbahaya, tapi lihat coverannya pun sudah mulai kembali lagi. Setup, lakukan saja di sini kembali kawan-kawan, nampaknya begitu sangat berbahaya, tapi lihat nampaknya lakukan saja setup kembali lagi. Tapi memang berbahaya sekali, aku soalnya nggak ada, aku tuh nggak ada spend bekal guys. Kalau Bang Winda tuh dulu dia ada spend bekal buat dia punya. Semangat aja Bang Salu. Iya pasti Bang semangat. Cuman kalau Bang Winda dulu tuh punya spend bekal, tapi aku nggak bisa nyalahin gitu aja kan maksudnya tuh. Kalau misalkan aku tiba-tiba bilang aku alasan ini itu jadi alasan doang, akhirnya nggak ada action. Kalau Bang Winda dulu dia pinternya tuh, dulu dia kerja dulu, abis kerja tuh dia ada spend bekal gitu, ada spend bekal buat dia punya rupanya beli apa
nyampe pinjam sama orang tuanya gitu kan, maksudnya kan waktu itu pernah katanya buat bekal dia beberapa bulan apa berapa apa setahun apa berapa gitu. Jadi dia spend bekal tuh buat emang sengaja kalau dia nggak ada penghasilan dari pertama dia live streaming di channel dia yang di platform merah. Jadi benar-benar dia benar-benar uangnya tuh ada tabungan dia buat sengaja spend dulu nih sebulan apa berapa gitu, setahun apa berapa bulan gitu, aku nggak tahu. Jadi dia tercover tetap gitu. Apa berapa tahun ya? Yang dulunya dia kan dia dulu kerja waiter, dia tuh ada tabungan gitu kan. Nah, salahnya aku itu di situ. Bedanya tuh aku salah di situ, aku enggak ada tabungan buat itu. Kalau aku ada tabungan, aku enggak mikirin yang lain-lain nih, aku fokus aja ke konten gitu terus, live streaming. Gitu sih. Halo juga. Halo Bang, hanya orang biasa, welcome Bang. Baru main ya Bang, udah dari tadi Bang Josh. Makasih ya sudah mulai kembaliin apanya. Arnungnya kode kembali seorang sana. Oh my god, tertulik pola rupanya pergerakan dari seorang sana Bang Den. Nampaknya mengambil seorang Yuzumaki Naruto. Sudah menjadi incar utama. Tidur dulu Bang Salu. Siap Bang Bin Pak. Sekarang Beo. Itu masalahnya itu tuh, problemnya aku tuh di situ Bang. Red team turret has been destroyed. Salahnya aku. Strategi aku salahnya tuh itu. Jadinya akhirnya apa? Sekarang aku tetap harus nyari buat gimana caranya bayar wifi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku harus nyari buat bayar wifi, buat bayar listrik. Ada hadiahnya gak? Sehat selalu Bang Bin Pak. Ini bukan turnamen Bang. Jangan nyari hadiah kalau di sini. Di sini aku yang nyari duit, bukan mau ngasih hadiah. Lakukan saja seperti yang kembali kenapanya. Bisa tak pula berbayangkan dengan di cover tapi lihat. Lakukan saja begitu indahnya tapi lihat seorang J karate berbayar sekali dengan nampaknya di cover namanya. Air lumpur yang paling tapi lihat. Ini bukan turnamen Bang. Tapi sudah mulai kembali lagi. Kalau abang ngerasa ini pertandingannya kayak turnamen, mungkin karena pembawaan aku sebagai caster anjay kelas. Cuak! Sudah mulai kembali namanya. Pergerakan sudah mulai maju, tapi lihat saja pergerakan seorang teratai. Sekarang tapi lihat pengen. Di pop up, apa yang diraihkan warna namanya? Ini akan menjadi lawan tempat kawan-kawan. Tapi lihat, rawnya konek kepada seorang di sana perangku. Nampaknya seorang Uzumaki Naruto sudah mulai nafsu. Kembali lagi, Gosu-nya digang. Oh no, berbahaya kawan nampaknya sudah mulai berbahaya kawan-kawan di kamar. Tapi lihat kembali lagi rumah yang dirakan yang sudah seorang Gosu di sini berbahaya sekali. Tapi lihat, siapanya Andika mengsayangkan seorang di sana. Lihat saja, rupanya Leomon. Menjadi terpanik saja kita lihat sini. 1-3, tidak berencana. Inilah berbahaya kawan-kawan. Sudah mulai setup saja. Rupanya seorang dia serate dawan saja. Sudah mulai kembali nampaknya berbahaya sekali kawan-kawan. Tapi lihat, sudah sangat di sana. Kembali lagi setup, tapi lihat serate nampaknya di sana kita lihat. Kenapa seorang Kristalia ditempel di sana kita lihat. Oh my god. Tidak ada yang tahu tapi di sini kembali lagi rupanya lawan saja. Diambil rupanya seorang di sana. Dia teratai dengan menggunakan dia punya rupanya Harit. Oh, retribution on point seorang sana Bang Dewan. Tapi kembali lagi rupanya diculik saja. Aku sekali gigi kawan-kawan di cover tapi di sini kembali lagi rupanya Bang Kristalia. Kakak Kristalia, Rico lakukan saja sini kembali lagi. Oh no. Kembali lagi. Bang Den. Dia bakal serang. Kristalia benar-benar menjadi tombak utama kawan-kawan seperti yang lakukan saja begini aja. Tapi lihat di bakal meninggal. No. Sakit sekali damage dari seorang kita lihat sini rupanya energi shit. Walaupun aku tahu dia bukanlah seorang penjual ikan asin. Tapi namanya damage-nya dia sakit. Sesakit ketika kamu ditinggalkan pada saat sayangnya. Dia ambil. Sakit lagi bang energi shit. Oh no. It's not good for red team. Lakukan saja kawan-kawan. Sudah mulai kembali nampaknya setup dan ternyata benar-benar berjalan. Kembali lagi setup nampaknya sesuai rencana tim biru di sini kawan-kawan. Sudah mulai kembali lagi. Lakukan saja raw dilempar tapi masih miss. Lakukan saja nampaknya. Bukan sebuah ikan remis ataupun permis. Dan juga sini kawan-kawan nampaknya. Kembali setup Iron Hook mencoba tebak-tebak buah manggis kepada semak-semak di sana. Nampaknya tidak ada cewek manis. Sudah mulai setup. Berbahaya sekali kawan-kawan. Dan ternyata kawan-kawan di cover tapi lihat. Nampaknya berbahaya sekali. Berusaha untuk cover. Sudah kembali lagi dia. Rupanya di sini Franco dengan meluka dia lah dengan blessingnya. Tapi lihat nampaknya sudah mulai kembali Gozo. Jika berapa yang terjadi, lo masih di sini kawan-kawan apa yang terkena raw. Oh my god, pengen si pop up. Panik dari seorang di sana terhati. Kawan-kawan hampir saya sudah lihat. Meninggal tadi kalau tidak menggunakan. Gunakan tapi lihat ada rumahnya kawan-kawan kembali, seorang kembali lagi. Patrick mencari jalan tambahan yang mengomong saja Patrick. Lepas saja, satu orang. Oh, kebeknya sakit sekali Kristalia. Jaman ke rumahnya Kristalia diculik. No, Kristalia akan kabur. Kristalia. Di sini kita akan membalikkan keadaan. Kristalia, jil. No, Dennis. Diambil Kristalia kembalikan seperti yang kembali lagi rumahnya. Andika mencari kutu utama. Andika, oh my god. Berbahayakan kawan sepertinya. Sudah mulai setup di sini kita lihat kembali lagi rumahnya pergerakan dari seorang sana Shin. Bukanlah RRQ Shin, tapi di sana GDN RRQ Shin. Sudah mulai kembali setup namanya Bang Amar pun menjadi tolak ukur utama. Tapi lihat pergerakan dari seorang Selena di arah mid lane ingin mendapatkan Bang Senku. VIV, oh my god, VIV Impa Pipi. Sudah mulai kembali lagi, tapi lihat. Datang saja.
Berbahaya kan kawan? Apa yang dirikan kawan tempatnya sudah mulai dicetak sangat berbahaya sekali. Tapi lihat, sudah mulai berjalan-jalan. Nampaknya pergerakan dari seorang Angela di arah bottom lane. Bang Amar dan Bang Sin. Oh no, sudah mulai terlihat banyak pergerakan dari seorang Agaizu. Seorang Gozu akan menjadi salah satu inisiator utama. Sini kita lihat dari tim merah. Pergerakan tampaknya sudah sangat berbahaya dan juga sedikit agak sedikit marah. Tapi lihat, sudah mulai kembali lagi. Setup di sini kembali setup. Oh my god. Namun sini rencana hanyalah sebuah rencana. Lakukan sini, sepertinya bukan seorang bencana. Lakukan saja, kembali lagi setup nampaknya kawan-kawan. Mungkin sangat indahnya. Lakukan saja, makasih yang udah follow Anak Atlas. Welcome, welcome Bang Anak Atlas. Selamat datang kembali Bang Atlas. Kok baru follow? Parah banget, berarti di unfollow sama Bang Atlas. Parah. Tapi lakukan saja, sepertinya kembali lagi rumahnya. Pergerakannya musuh yang lima tuh. Lakukan saja, sini kembali lagi rumahnya. Didapatkan saja dong kawan-kawan. Jauh meninggal lagi Haritnya. Menjadi pengurus sama kawan-kawan. Berbahaya, makasih udah di like Bang Darel. Halo Bang, masih ingat gak? Masih gak kenal gak Abang sama Sali? Abang Sali yuk, masa gak kenal? Sudah mulai setup namanya berbahaya kan kawan. Kembali lagi rupanya pergerakan kita lihat. Oh my lord, berbahaya sekali kan kawan. No, sudah mulai datang saja di setup disana kan kawan ku. Di cover disana kita lihat 13 pasang mata. Welcome, welcome semuanya. Dan juga tempat yang turut di arah mid akan menjadi milik tim biru. Sudah mulai berbara di sini tim biru nampaknya. Ya katanya Bang Den kalah kalau seorang di sana RRQ. Oh my god, Naruto. Eh lupa ya, parah sampai lupa. Turnamen S3 kapan nih? Gak bakal ada turnamen S3, yang nontonnya aja 13. Karena udah dibilang 50 orang, tapi kembali lagi yang nonton lama aja udah gak ada, gak pada balik-balik lagi. Malah pergi meninggalkanku. Datang saya kembali namanya. Di cover biasa aja. Pergerakan seorang Crystalline. Oh my god, Crystalia. Diambil kembali lagi. Kawan-kawan berbahaya. Tapi lihat setup aja. Oh no, RRQ Jun. Siapa yang berbahaya RRQ Jun. Tapi lihat sini di arah bottom lane. Lord sudah datang. Bapak Lord yang terhormat. Lihat saja 2 kali pukul, 3 kali pukul. No. Sakit sekali damage-nya. Dari turret-nya pun sudah mulai berbahaya. Duh, diamankan pecah rupanya. Turut di arah top lane. Oh bukan bottom lane. Top lane kembali lagi rumahnya pergerakan. Oh my god, akan mengambil turut kembali. Athena shield diamankan oleh seorang. Bisa dikenal Gozu. Oh dan rumahnya konek. Top lane jadikan rumahnya. Kembali lagi rumahnya pergerakan. Sekarang kita lihat. Diamankan masih bisa kristalnya sekarang. Tapi lihat. Datang saja rupanya kuda renggong. Diambil kembali seorang Mbak Andika. Setup disana kembali lagi. Tapi lihat lakukan saja. Sudah mulai datang kembali. Lakukan saja. Jadi kan rumah namanya berdiri. Kembali lagi rumahnya kan. Kembali kapan. Tapi lihat. Pergerakan dari arah rumahnya timelah. Itu enak. Sangat berbahaya sekali. Tapi dilakukan saja dengan begitu indahnya. Tapi lihat pergerakan yang sangat membara. Kawan-kawan berusaha untuk setup saja dan di sini datang saya seorang Bang Din. Oh lihat saja tidak kena kawan-kawan, berusaha untuk kembali lagi tapi ternyata di cover lakukan saja di sini kawan-kawan. Sudah mulai kembali pula setup dan ternyata eh hampir saja kena, masih bisa saja berusaha dan di sana kawan-kawan di cover. Tapi benar sekali kawan, berusaha untuk mencari lagi dan cari lagi. Tapi lihat sini kawan-kawan apanya berbahaya. Rupanya Naruto mendapatkan satu orang. Tapi Naruto tidak connect. No, flicker. Apa yang dilakukan seorang Naruto? Sekarang kita lihat. Nampaknya flickernya terlambat untuk melakukan ultimate. Tapi lihat sudah mulai kembali lagi nampaknya. Di setup saja. Rupanya lakukan saja Bang Gozu. Oh my god, tim merah sudah mulai terdesak sepertinya. Harus recall kembali lagi. Nampaknya di sini. Nampaknya tim biru sudah mulai tidak. Dan juga sudah mulai mengambil kontrol dari seorang tim biru. Mendominasi semuanya. Dan juga baby shit dilakukan tim biru. Di sana kita lihat. Dari berbagai kontrol manapun. Tim biru benar-benar berembara sini kawan-kawan. Dari arah top lane, bottom lane, sampai di sana kita lihat. Oh my god, hanya bottom lane ya. Bottom lane-nya tembus ini loh guys. Minionnya. Tidak dipotong sama dia. Tapi lihat Iron Hook-nya tidak connect namanya. Oh bukan Iron Hook, masih gue raw. Tapi lihat kembali namanya kawan-kawan di cover. Tapi lihat. Agak susah. 12 pasang mata. Welcome, welcome semuanya. 82 diamond terkumpul dari 11 orang gitar. Kembali setup. Sangat berbahaya kawan-kawan. Nampaknya sini agak sedikit mantap. Lakukan saja. Dan ternyata. Sepi bang. Gimana bisa rame orang yang dulu gak pernah datang lagi. Lakukan saya setup. Anggota grup kasih aja ada 80 orang. Gak ada yang mampir loh. GG gak tuh. Yang tersisa cuma siapa? Yang tersisa yang masih ada di sini ada Bang Biru. Masih sering datang Bang Binpa. Tadi Bang Binpa baru aja pamit, terus siapa lagi ya? Oh my god, Lord didapatkan saja. Bang Adrian. Habis Bang Adrian siapa lagi ya? Bang Binpa. Pada sibuk paling. Ya mungkin pada sibuk. Saking sibuknya nyampe. Ya bisa lihatlah saking sibuknya guys. Yang katanya mau support, wow, GG sekali yang mau support, luar biasa. Lakukan saja sudah, padahal aku live streamingnya 3 sesi loh. Live streaming pagi, siang, malam, tapi 3 sesi, 3-3-nya. Oh my god, lumayan luar biasa ramainya. Tapi lihat kawan, ramai sekali yang nonton sekali ini. Tapi lihat kawan, namanya luar biasa. Tapi lihat, diambil saja, nyampe masuk ke dalam turret, bestnya. Oh no. Nah, saya kawan-kawan, namanya sini kembali lagi rumahnya. Nyampe masuk ke arah pom bensin seperti yang kita lihat.
Kembali lagi setelah namanya berbahaya rupanya Bang Andi kata beliau tetap dan yang paling lagi setelah berbahaya sekali coveran dan juga sini kawan-kawan. Puasa dong Bang, puasa dong. Malu udah 50 tahun kalau gak puasa. Sudah mulai setup namanya berbahaya sekali. Tapi lihat lakukan saja. No, di cover. Masih bisa, lihat saja base-nya. Base-nya besti. Base-nya besti diganggu. Base-nya besti, lihat berbahaya. Sudah mulai masuk. Apa yang terjadi? Lakukan saja. Masih ada. Tapi lakukan saja. Lakukan saja kembali lagi. Bang Andri, Kak. Ini Bang Andi kan ini masih ada mampu nih. Lakukan saja sepertinya. Tapi kan baru sekarang-sekarang baru kelihatan lagi. Mana enggak ada. Tapi diambil. Victory! Terbaiklah kalian, guys. Ya Allah, coklat semua lo, gak nyangka aku. Yang dulu mengikrarkan mau support, luar biasa. Menden Gang Wakakaka. Bingung GW War garis bawah. Main rank aja jangan custom. Main rank aja jangan custom. Oh, makin.